6.5 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, selamat datang dan kembali lagi kita dalam channel saya, Captain Alam. Video kita pada hari ini adalah review akaun pelaburan saya selama seminggu, iaitu pelaburan emas. Tujuan video ini bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tiada niat sekali untuk menunjuk dan sebagainya, tiada. Tapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang awareness, iaitu kesedaran kita tentang kepentingan pelaburan. Yang mana kita tahu, okay? Yang mana kita tahu mutakhir ini kita dengar berita tentang rakan-rakan kita yang terkena dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, iaitu scammer. Jadi saya ingin tekankan kepada rakan-rakan semua, kita perlu ambil tahu, okay, research dulu, okay, analisis dulu, okay, cari apa-apa bacaan, cari mana-mana rujukan sebelum kita serahkan duit kita kepada mana-mana pihak. Kat mana nak dapatkan info-info tersebut? Hanya di www.otaknilai.com atau di Facebook Otak Nilai Marketing. Jadi sahabat-sahabat, jangan pernah anda serahkan duit anda sekiranya anda ragu dan tidak tahu apa pelaburan yang ingin dilaksanakan. Walaupun dia datuk, pak ustaz dan sebagainya, kawan baik, bapa saudara, bapa sendiri ke, sekiranya anda tidak tahu hujung dan pangkalnya, jangan anda serahkan duit anda. Okay. Yang mana high risk, pelaburan yang high risk ini, pelaburan yang punya risiko yang tinggi ini, seperti currency, emas, pelaburan saham, mana anda tidak boleh, tak ada pun mana-mana pihak yang boleh ambil duit anda untuk dilaburkan, tak ada. Melainkan anda sendiri yang manage risiko dan anda sendiri yang laburkan duit anda. Jadi, jom sama-sama kita tengokkan video ni. Tapi sebelum tu, mungkin rakan-rakan tertanya, mana kerusi saya kan? Yang mana kerusi saya dah saya letak di ofis. Jadi, saya hanya gunakan kerusi ni saja. So, rakan-rakan boleh lihat. Okay. Saya gunakan kerusi ni. Jadi, tak apa. Nanti kita cari kerusi yang lain, yang lebih better. Okay. Nanti kita review kerusi yang kita nak beli nantilah. Itu saja. Jom kita saksikan. Okey, kita terus buka pada akaun dia. Ya. Okey, sahabat, apa yang sahabat dapat lihat di sini? Okey, yang mana minggu ni saja kita dah profit sebanyak $231 dan kita telah withdraw, iaitu keluarkan sebanyak $250 bersama dengan RM1,000. Jadi, saya sendiri banyak berdagang di dalam pelaburan gold. Okay, anda boleh lihat untuk minggu ni saja. Okay, gold. Okay, gold saja. Ada juga beberapa pair. Macam GG. Okay, Great Britain. Kita ada. Saya ada Great Britain. Okay. Jadi untuk minggu ni saja, saya dah withdraw sebanyak $250. Itu bersama dengan RM1,000. Jadi perkara ni juga perlu kita jelaskan, yang mana kita mesti respect Mr. Market. Okay, yang mana kita kena respect Mr. Market. Okay, kadang-kadang bila market cun, boleh, memang boleh lebih. Okay, memang boleh lebih. Kadang sehari pun boleh dapat $250. Jadi hari ini saya nak perkenalkan kepada anda e-book dan e-video bagi pelabur baru, Basic Advance, yang saya gunakan sendiri, cara, teknik dan strategi saya melabur, semua dah saya tuliskan dalam e-book dan e-video ini. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, dapatkan e-book dan e-video ni, okay, di link di bawah, dan saya hanya perlukan 50 orang terawal untuk dapatkan e-book dan e-video ini dengan harga diskaun. Jadi sebelum ia berbalik pada harga yang asal, ia dapatkan dengan tawaran RM120. Umpama market ni dapat saya gambarkan seperti lautan lepas, iaitu lautan yang luas. Yang mana kadang-kadang ada hari market tak cun, ada hari market cun. Jadi perkara ni perlu kita jelaskan, ada teknik dan strateginya. Okay, tak ada setiap hari kita boleh buat profit yang kau-kau. Kadang-kadang kita perlu save kita punya duit. Okay, yang mana kita tak boleh hanguslah duit kita.
ada hari lah, ada hari. Jadi sahabat, apa yang anda dapat lihat ini adalah satu real eh. Ini bukan demo account, okay, tapi real, real account. Jadi apa yang saya dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat, okay, mesti respect Mr. Market. Okay. Nak trade ni, mesti kita kena kawal emosi kita. Dan perkara paling penting untuk kita melabur adalah duit lebihan kita. Jangan sekali-sekali kita melabur dengan duit gaji kita. Jangan sekali kita laburkan dengan duit simpanan penting kita. Nak melabur mesti duit lebihan. Jadi itu sahaja sahabat. Okay. Ha, InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan beritahu kepada anda bagaimana cara untuk kita trade di stock market pula. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum